Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku tidak masak, tapi mau kuliner saja ya. Ini kita berada di Jalan Ki Imam Sarkoro ya, yang dulunya stadion. Ini kita mau kuliner gak manuk ya, diikuti ya. Ini kulinernya enak sekali di sini, iwak manuk Pak No yang di Jalan Kimangun Sarkoro ya, di daerah stadion, dulunya stadion kolam renang ya. Tempatnya di sini luas, nyaman di sini ya kalau mau menikmati kuliner iwak manuk ya. Ini bekas kolam renang dulu. Beli makanannya apa? Blitis, macam-macam di sini. Iwak burung blitis ya. Ini kolam renangnya dulu, bekas kolam renang. Sekarang dibuat kafe-kafe di sini. Banyak rumah makan, tinggal milih mau di mana ya. Ada ya, soto juga ada di sini. Kemudian ada Pak Nek Hesa itu jual apa, seafood ya, udang, macam-macam juga di sini, tinggal milih seleranya ya. Ini tempat tempatnya luas, yang bekas kolam renang hanya untuk pemandangan saja di sini. Bisa refreshing di sini ya, sambil menikmati pemandangan, sambil makan-makan di sini. Ini kalau mau makan nasinya ambil sendiri, jadi kita tinggal pesan iwak burungnya ya. Nasinya tinggal ngambil sendiri, jadi mau ambil seberapa pun bisa, tinggal ngambil sambelnya. Ini kalau mau nambah-nambah juga bisa, jadi kita hanya pesan makanannya saja, nasinya bebas ngambilnya, ambil sendiri sambil ngambil lalapan apapun sambelnya ya. Tinggal milih, ada sambel hijau, lombok hijau ya. Ini lalapannya. Ini sambalnya di sini juga enak loh. Ini sambalnya tinggal milih. Dua macam sambalnya, enak sekali pokoknya, mantap. Nah, terima kasih ya sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat. Alano makan deh. Kalau pas pengen kuliner di Semarang ya, udah tau di Jalan Kimangun Sarkoro. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ini di iwak manuk stadion ya, spesial iwak manuk Pak No di stadion. Pak Manok, Pak No enak sekali. Ini udah
Nunggu, Cik.